Mak sini jual mi goreng, mamak? Oh, yang biasa pedas. Biasa RM6.50. Dari mana foodie ke apa? Dari makan apa hari ni? Tak sebesar KL foodie lagi. Yang tengah masak ni apa bang? Yang tengah nak masak ni? Masak pedas kan? Yang ni pedas eh? Oh, jom kita tengok abang masak mi goreng mamak pedas. Tauge. Sambal ini memang special. Kita cili buat sendiri buat. Cili sendiri buat punya sambal. Dah sambal sini. Tiga kali. Belakang ada nasi kerabu. Oh, bau pun dah bedah. Lagi sini lama lah. Sini dah berapa tahun? Tahun 83. Ha. Saya lagi tua daripada belum, saya. Belum beranak lagi lah. Saya lahir 86. Otai. Memang dekat Padang Jawa lah. Ini 83 lah. Baik. Tapi ada pergi tempat lain tak? Pasar malam lain? Jom, Shalam. Shalam lah. Oh, bau dia sedap. Memang pedas. Tak, dia tak pedas sangat. Dia rasa bukan macam pedas Korea lah. Dia rasa lebih tak pedas sikit lah dia. Pedas Korea tu macam pedas ini, macam dia cakap dia pedas terlampau sikit lah. Sambal ni tak ada pedas sangat. Pasal air masuk ke cili api. Dia ada rasa sikit. Goreng telur. Oh, hebat. Telur pun letak sambal juga. Dia nak cari mana-mana putar gong macam ni. Special ni. Tak pernah jumpa ni. Oh, macam ni eh. Ini RM7 macam ni. Ha. Dah siap telur semua RM7. Oh, okey. Yang penting bau sedap.